Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat, limpah kurnianya atas ke atas kita semua. Mudah-mudahan kita menggunakan segala nikmat Allah itu pada jalan yang diridai, pada jalan yang menuju kepada syurganya insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, kita masih lagi berbincang soal ahli neraka di neraka. Sebelum daripada ni, kita banyak telah membicarakan pelbagai siksaan fizikal yang dialami dan dikenakan kepada ahli neraka. Kita cerita macam mana badan manusia dibesarkan. Kerana besarnya badan manusia di dalam neraka itu, maka lebih banyak dan lebih beratlah siksaan yang ditimpakan ke atas dia. Bagaimana keadaan ahli neraka itu menangis sehingga habis air matanya, keluar pula air mata darah, menyebabkan ada lekukan di pipinya seumpama sungai, seumpama satu terusan yang kalau diletakkan bahtera atau kapal-kapal itu boleh berlayar di atas terusan daripada kesan air mata yang ditangisi oleh ahli neraka. Kita juga ada sentuh tentang betapa hodohnya ahli neraka itu, di mana lidah dia dikeluarkan, ditarik keluar sehingga dipijak-pijak oleh ahli neraka yang lain. Bagaimana bibir dia yang di atas itu menjulur sehingga ke bawah dagu, dan bibir di sebelah bawah menjulur sehingga ke pusatnya. Kita juga ceritakan bagaimana dikenakan fizikal, siksaan secara fizikal kepada ahli neraka itu apabila dia diberi makan daripada buah zakum yang tumbuh daripada dasar neraka pohonnya. Mereka makan dalam keadaan lahap, walaupun apa yang mereka makan itu tidak mengenyangkan mereka langsung, bahkan akan menjadi satu siksaan lagi kepada mereka. Juga diberi minuman yang teramat panas sehingga menyebabkan tubuh badan mereka itu hancur disebabkan air panas yang mendidih, umpama tembaga cair, tembaga yang dicairkan apabila dipanaskan. Namun pada malam ini kita nak menunjukkan bahawa siksaan tersebut bukan sahaja daripada sudut fizikal, tetapi kesakitan itu sampai kepada jiwa dan psikologi mereka. Itulah yang dinamakan al-hutamah, api yang membakar sampai ke hati. Boleh rujuk di dalam surah al-hutamah ayat 5 sehingga 9. Satu orang banduan, kalau kita fikirkan, dia berada di tempat siksaan bukan sahaja berdasarkan deraan fizikal dia, dia juga mengalami deraan mental. Tuan-tuan mungkin ada kenal dengan siapa-siapa yang pernah keluar daripada penjara, pernah interview dia, pernah tanya kepada dia macam mana duduk dalam keadaan
berimpit dengan manusia dalam penjara tu. Suasana yang sangat-sangat tak kondusif. Di situlah tempat tidur, di situlah tempat makan, di situlah tempat buang air. Itulah tempat dia. Dalam satu bilik. Orang yang nak dihukum gantung, dia duduk di sel yang terakhir, menunggu waktu dia. Bila ada orang, satu orang yang nak dibawa ke bilik gantung tu, dibawa di depan, di depan penjara dia, dia boleh jadi satu ketakutan. Seumpama dia yang dibawa masuk ke dalam tempat nak gantung tu, kadang-kadang sehingga kenderaan mental ni dia tak boleh dengar bunyi air menitik pun, tam tam tam, dia jadi hey, masa aku nak dekat sangat ni, dia jadi macam tu, mental dia tersiksa. Dia tak kena gantung lagi, tapi kalau tengok tempat gantung tu saja, dia jadi sudah takut yang teramat sangat. Inilah tempat perakhiran aku, dia kata. Jadi dia duduk dalam keadaan, dia tidak dipukul, tetapi jiwa dia stres, jiwa dia kemurungan, rasa macam nak gila. Psikologi dia itu ditekan begitu. Maka apa yang dialami oleh ahli neraka itu jauh lebih berat daripada orang yang duduk ada dalam sel terakhir sebelum dia digantung tu. Neraka dengan kegelapan dia, dengan kepanasan yang membakar dia, dengan macam bentuk penyiksaan fizikal dia, sudah tentu mereka sangat merasakan siksaan mental yang sangat berat. Bila kita baca ayat Al-Quran, kita melihat banyak isyarat yang nak menunjukkan ada deraan psikologi dalam neraka, jiwa, siksaan jiwa kepada ahli neraka itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan bincangkan dalam keadaan ringkas dan untuk difahami. Salah satu deraan mental yang ada ialah penyesalan, tetapi penyesalan yang tidak ada jalan keluar dia. Perasaan menyesal ini cukup untuk mengeruhkan hidup seseorang yang dilingkungi, dikelilingi macam-macam nikmat, apatah lagi kalau dia berada dalam api yang sangat membakar. Kita mungkinlah ada satu peristiwa yang menyebabkan kita menyesal. Kita jadi ralat. Hidup kita awak jadi macam ni. Kita tertanya-tanya apa siapa dia jadi kepada aku. Tapi atas dunia ni, kita masih lagi memiliki peluang untuk memperbaiki keadaan tu. Kita masih lagi boleh adjust apa semua ni untuk nak survive hidup kita. Berapa ramai orang bankrupt bila main PKP, ramai yang gulung tikar. Ada satu orang duk main jumpa saya, dia kata, "Ustaz tolong, tak tahu dah nak buat apa kat member saya ni." Dia kata, "Nak bagi ayat penawar je kat dia, dah macam-macam dah cakap pasal apa." Hari tu peristiwa banjir, apa segala barang yang didubuh dalam store dia habis semua, musnah dekat-dekat 2 juta, dia kata. Dia tak tahu ada apa, kemurungan macam tu. Tapi ada tak jalan keluar? Boleh lagi nak ada jalan keluar. Boleh lagi jalan nak cari bantuan. Tapi bila kata menyesal dekat akhirat ni, nak cari bantuan daripada siapa? Tak ada. Dan pada hari kiamat nanti, ahli neraka mereka akan rasa penyesalan yang teramat sangat kerana mereka telah tersilap memilih jalan hidup masa atas dunia ni.
Mereka rasa tertipu dengan dunia. Mereka rasa tertipu dengan nafsu. Mereka rasa tertipu dengan bisikan iblis. Mereka rasa tertipu dengan pujukan kawan-kawan untuk buat benda yang tak elok. Malah tidak dapat, yang mereka tertipu ni semua tak boleh tolong mereka pada hari kiamat nanti pun untuk diselamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Quran yang sebut bahawa ahli neraka ni akan menyalahkan syaitan, menyalahkan iblis, tapi iblis berlepas tangan. Iblis tak mau bertanggungjawab. Apa yang kamu buat adalah disebabkan kamu sendiri, bukan sebab aku. Maka pada saat itu ahli neraka berasa amat menyesal. Mereka membayangkan kalaulah mereka boleh dikembalikan ke dunia ni, pasti mereka akan pilih pilihan hidup yang bertepatan dengan apa yang Allah nak. Pasti mereka akan cari jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua, penyesalan itu hanyalah menjadi angan-angan yang tak mungkin akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin masa itu diputarkan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istabarra alladhina tattabi'u min alladhina tattaba'u wa ra'aw al'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Allah memberitahu gambaran pada saat itu orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya. Kalau kita nak salahkan satu orang, aku ikut dia ni lah, dia ajak aku, aku ikut kata-kata nasihat kawan ni lah kerana dia buat, dia suruh aku buat macam ni. Tapi pada hari itu masing-masing berlepas diri, aku tak bertanggungjawab. Maka mereka melihat siksaan dan segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Atas dunia kamcing, tuan-tuan, manusia, duk dengar kata iblis, duk dengar hasutan nafsu, tapi hari itu terputus semua. Berkatalah orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Kalaulah boleh pergi balik atas dunia, kami tak mau ikut lah mereka ni, kami tak mau dengar lah bisikan nafsu, kami tak dengar dah kata syaitan, kalau boleh kami balik atas dunia. Demikian Allah memperlihatkan amal perbuatan mereka agar menjadi sesalan dan sekali-kali mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 166-167. Menyesal mereka. Maka di akhirat nanti yang ada hanyalah penyesalan atau kepuasan jiwa. Siapa yang tak mau menyesal dekat akhirat, siapkanlah bekalan mulai daripada sekarang. Jangan biarkan dunia, jangan biarkan nafsu, jangan biarkan syaitan, jangan biarkan kawan-kawan yang saja nak pesongkan kita daripada jalan yang Allah redha. Mungkin apa yang mereka bisik ni mengembirakan sikit kita atas dunia. Kerana apa? Mengikut nafsu ni memang benda yang disukai oleh jiwa manusia. Seronok, tak fikir dah persiapan dekat akhirat. Ikuti jalan, ikut suka hati kita, memang seronok lah. Tapi bila sampai dekat akhirat, nak salahkan siapa? Salahkan sesuatu pun, benda tu akan berlepas diri. Kami tak bertanggungjawab, kamulah yang akan tanggung siksaan itu. Bagi ahli neraka
yang suka mempersendakan dan mentertawakan hamba-hamba Allah di dunia, mereka akan ditertawakan di akhirat nanti. Ini juga satu bentuk siksaan batin yang tak kurang beratnya daripada pelbagai siksaan yang lain. Atas dunia mereka duk pandang kita lekeh, mereka duk pandang kita rendah, mereka duk pandang orang beriman ni tak ada kelas, orang mereka duk pandang orang beriman ni tak ada masa depan, tak maju, macam-macam pun mereka duk pandang orang mukmin ni. Dulu masa kita dah sebut, bila kita kisahkan tentang penurunan ayat Allah berkenaan pohon zakum, masa tu Abu Jahal dengan kawan-kawan dia dengar daripada mulut Nabi, Nabi sampaikan, inna syajarat az-zakum tu'amul athim kal muhli yaghli fil butun. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak buat dosa. Ia seperti keruhan minyak yang mendidih dalam perut. Bila turun ayat itu, Abu Jahal memperolok-olokkan. Dia bagi tahu, dia tanya kawan-kawan dia, apa tahu tak pokok zakum ni apa? Kawan-kawan dia kata, tak tahu, kami tak tahu. Memang pokok zakum ni tak tumbuh di Mekah ketika itu. Dia tumbuh di satu tempat namanya Tihamah, tempat yang kering dan panas. Abu Jahal kata, hampa tahu tak pokok zakum ni apa? Kami tak tahu, kawan-kawan dia kata. Pokok zakum ni dia semacam buah kurma cicah mentega. Dia pun buat lagu tu makan sambil duk gelak apa semua dengan kawan-kawan dia. Allah balas apa yang dia cakap tu. Allah turun lagi ayat, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usas syayatin. Sesungguhnya pokok zakum itu adalah satu pohon yang keluar daripada dasar neraka yang menyala. Mayang dia, buah dia macam kepala-kepala syaitan. Jadi orang yang tak beriman duduk gelak kepada orang mukmin. Dia tak percaya dengan apa yang orang mukmin percaya. Perjuangan nabi-nabi terdahulu tengok orang-orang yang menentang duk gelak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ini pun, mungkin hari ini tak nampak, zaman dulu bila ada orang nak ambil bahagian agama ni, dah orang pelekeh dah. Orang nak belajar di bahagian agama dah ada dah suara-suara kata, "Eh, esok hangpa nak kerja apa? Esok hangpa nak makan apa?" Tu zaman saya kecil duk dengar, biasa duk dengar lagu tu. Ni tak ada masa depan ni. Pak tuan-tuan. Tu sama-sama orang Islam tu. Orang yang memusuhi Islam, apatah lagi memperlekehkan apa yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok pula perangai orang Islam sebahagiannya. La haula wala quwata illa billah, lagi kena pelekeh lagi. Jadi orang yang macam ni mereka tertawakan orang-orang mukmin. Maka nanti di akhirat mereka pula akan ditertawakan oleh ahli-ahli syurga. Allah Taala berfirman, sesungguhnya orang yang berdosa mereka sering mentertawakan orang yang beriman, dan apabila orang beriman lalu di depan mereka, mereka saling mengerdipkan mata. Perli orang beriman eh. Dan bila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira kerana mempersendakan keadaan kaum muslimin. Dia buat lekeh, dia buat leceh dengan kaum muslimin eh. Setiap kali melihat orang mukmin, mereka akan katakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Eh, depa pula kata kita ni sesat. Depa pula kata kita ni tak betul. Padahal mereka tidak diutus untuk menilai orang mukmin. Maka pada hari ini orang yang beriman mentertawakan orang kafir, iaitu
Bila sampai di akhirat, orang beriman pula mentertawakan orang-orang kafir, so-called musuh-musuh Allah. Bukan semua, bukan semua yang atas dunia mereka merendah-rendahkan dan mentertawakan orang mukmin, orang yang inilah. Mereka duduk di atas bangku-bangku sambil memandang apakah orang kafir itu telah diberi ganjaran terhadap apa yang mereka kerjakan masa atas dunia dulu. Jadi itu disebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sehingga 36. Ayat-ayat ni menjadi penghibur kepada orang yang berpegang teguh kepada hukum Allah masa atas dunia. Dikeji, dihina, dimaki, dikata macam-macam. Dikata kolot, dikata terkebelakang, macam-macam dikatakan. Kerana hanya orang Islam ni pegang kepada fundamental dia, fundamental Islam. Bila mai hukum Allah, orang begini pandang sinis. Ahli-ahli bakal ahli neraka ni pandang dengan penuh hinaan, kebencian sama ada orang kafir ataupun munafik yang mengaku beragama Islam. Tapi cukup tak suka dengan hukum Allah, cukup benci dengan apa yang Allah turunkan, maka itu adalah orang-orang munafikin. Biar mereka ketawa untuk sementara waktu di dunia ni. Di akhirat nanti kita akan ketawa melihat mereka yang menanggung siksaan yang sangat hebat. Orang yang terakhir ketawa, ia akan ketawa lebih panjang. Dalam hidup kita ni, kalau kita nak tengok orang non-Muslim, dia mungkin terbahagi kepada beberapa kumpulan. Asasnya ada yang harbi, ada yang dimusuhi, ada yang zimmi, yang boleh berkawan dengan orang Islam. Dan yang ini juga saya kira polemik yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Saya tak nak melihat dari sudut politik, tetapi kita nak melihat daripada dua keadaan berbeza. Kerana bila sebut orang kafir, dia ada dua, satu zimmi, satu harbi. Kalau macam keadaan yang pernah berlaku di Christchurch, New Zealand misalnya, masuk dalam masjid, tembak orang Islam, kebencian. Di Sweden, koyak Quran, kebencian. Zionis, dibantai orang awam Palestin, kebencian. Maka yang kafir jenis harbi begini, silakan nak katakan kepada dia musuh Allah. Tetapi bagi kafir yang lunak, yang boleh berkawan dengan kita, yang boleh meraihkan bersama dengan kita, yang boleh hidup dengan kita dengan aman, adalah lebih baik disebut kepada mereka non-Muslim. Mudah-mudahan ia menjadi satu kelembutan kepada mereka, yang mereka melihat bahawa Islam meraihkan perasaan mereka. Sebab sebahagian orang dipukul sama rata aja. Kafir-kafir semua. Kan? Sehingga sebutan pun disebut kafir kepada seseorang. Padahal ia sangat tidak, kita sebut tidak dekat dengan dakwah. Dia kata, Quran sebut ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, betul. Quran juga sebut ya ahlal kitab, ya ayyuhan nas, kepada semua manusia, kepada ahli kitab, walaupun ahli kitab itu kafir. Maka Quran pun bawa dua method. Method yang dengarnya kasar kepada orang yang memang musuh, memusuhi dan membenci kepada Islam. Method yang lemah lembut kepada orang yang dekat dengan orang Islam,
yang boleh hidup sekali, yang hidup aman, tidak ada khianat, saling kerjasama, tak apa. Baik. Jadi saya kira di sini soalnya mereka yang mentertawakan Islam, merendah-rendahkan orang Islam, mereka itulah yang akan ditertawakan oleh ahli syurga nanti. Bahkan Allah Ta'ala memperolok-olokkan mereka di dalam syurga. Antara sisaan batin yang paling berat, sisaan batin psikologi yang paling berat kepada ahli neraka ni juga adalah putus asa. Putus asa, iaitu bila harapan untuk keluar daripada keadaan buruk itu tertutup sama sekali, langsung tak ada peluang keluar daripada neraka. Mereka akan mengeluh kepada Allah, namun keluhan itu akan dibalas dengan herdikan yang kasar. Dalam surah Al-Mu'minun misalnya diceritakan keadaan itu, ahli neraka minta kepada Allah, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka. Maknanya nak bawa kami pergi ke dunia balik. Nak kata masuk syurga memang tak boleh dah lah. Sebab apa? Sebab mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Jadi minta, ya Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka untuk kembali ke dunia. Kalau kami kembali juga dalam keadaan kekafiran, sesungguhnya kami ini orang yang zalim. Maknanya apa? Minta second choice kepada Allah. Pengharapan yang kedua kepada Allah untuk balik semula ke dunia. Allah berfirman, tinggallah kamu dengan hina di dalamnya, dalam neraka itu, dan jangan kamu berbicara dengan aku lagi. Allah tak mau dengar. Tak payah merayu, Allah takkan dengar. Ucapan Allah itu bagaikan sentakan pada psikologi, pada hati mereka. Seperti seorang yang menghalau anjing untuk menjauhkan haiwan daripada dia. Seolah-olah selepas kejadian itu, Allah tak mau lagi dengar apa yang mereka nak minta daripada ahli neraka. Selama-lamanya Allah tak mau dengar. Imam Fakhrul Razi rahimahullah, dia kata inilah kata-kata terakhir yang dapat diucapkan, yang diucapkan oleh mereka, yang mereka boleh ucapkan kepada Allah Ta'ala. Lepas itu mereka tidak lagi minta kepada Allah untuk dilepaskan daripada neraka untuk balik ke dunia, melainkan pekikkan lolongan lolongan kerana disebabkan siksaan, umpama lolongan anjing, kata Imam Fakhrul Razi. Tak boleh dah nak minta kepada Allah. Beberapa siksaan batin ini sebenarnya pernah mereka rasakan di dunia sebagai akibat daripada gaya hidup mereka yang jauh daripada peraturan ilahi. Secara zahir mereka memang menikmati pelbagai kesenangan dunia, tetapi sebenarnya mereka sedang mengalami siksaan hebat di dalam batinnya. Mari kita renung firman Allah bila menjelaskan hakikat kesenangan hidup yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang non-muslim dan orang munafik di dunia ni. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat melalui surah At-Taubah ayat 55. Firman Allah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayat fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Allah berfirman, maka janganlah engkau mengkagumi harta benda dan anak-anak mereka, yakni orang kafir. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak ini di dunia, dan kelak nyawa mereka akan dicabut dalam keadaan kafir. Sungguh hari ini kalau kita tengok orang yang
senarai terkaya di dunia ni siapa? Dipelopori oleh siapa? Orang yang dianggap maju, bertamadun, hebat pembangunannya ni siapa? Tidakkah orang-orang kafir? Maka Allah kata apa? Jangan engkau kagum dengan harta benda mereka dan anak-anak mereka. Kerana dengan harta benda mereka itu, dengan kemewahan yang mereka ada dan anak-anak yang mereka ada di dunia, kelak nyawa mereka itu adalah sebagai siksaan Allah. Kerana dalam keadaan terleka dengan semua benda ni, nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi bentuk siksaan dinyatakan di dalam hadis bahawa Allah akan buka pintu neraka dan dipersilakan ahli neraka keluar. Bila mereka melihat pintu neraka ni, ini peluang kita untuk keluar daripada neraka, pakat berlari ramai-ramai ni. Bila sampai berdekatan dengan pintu neraka itu, pintu neraka itu ditutup. Putus asa mereka. Ingat boleh keluar, tak boleh keluar. Patah balik. Kena siksa lagi, gerbu-gerbu apa semua dalam tu. Angus terbakar, waduh jadi apa, abu jadi orang balik, dibakar lagi. Dibuka kemudian, kali kedua, pintu neraka tu. Diseru pada mereka, mai keluar. Pakat pi berlari dalam dengan susah payahnya, dalam keadaan cacat apa semua ni, berlari nak pi keluar daripada neraka tu. Sampai berdekatan pintu neraka tu, pintu itu ditutup kembali. Depa pun sedar ni memang dah kena game ni. Patah balik, dok kena siksa. Dibuka pintu kali ketiga, pintu neraka. Diseru, keluar wei. Depa tak pi dah, tak patah balik. Kerana mereka sedang, mereka diperolok-olokkan oleh Allah. Kenapa? Sebab mereka atas dunia memperolok-olokkan agama Allah. Bila sampai di akhirat, mereka diperolok-olokkan oleh Allah. Atas dunia mereka merendah-rendahkan agama Allah, menyiksa ahli-ahli syurga dan sebagainya. Maka hari itu ahli syurga tengok mereka, dalam keadaan ahli syurga pula mentertawakan mereka kerana kejahatan mereka kepada ahli syurga ketika atas dunia. Yang boleh saya gambarkan sekarang ni, iaitu sebagaimana Zionis, mereka menindas orang-orang yang tidak pun berlawan dengan mereka. Maka akhirat esok bila mereka disiksa oleh Allah, orang yang mereka tindas, orang mukmin yang mereka tindas atas dunia nanti akan mentertawakan pula mereka. Kita sering sangka bahawa kebahagiaan milik seseorang itu maybe dari sudut ada isterinya yang cantik, umpama role model, umpama model dan sebagainya. Mungkin kejayaan seorang tu ada rumah besar. Mungkin kejayaan seorang itu ada jawatan tinggi. Mungkin kejayaan seorang itu ada gaji banyak, kereta mewah, anak-anak sihat. Macam-macam lah kehidupan yang baik yang lain. Dan ayat ini menyangkal tanggapan tersebut. Ayat yang mengatakan, jangan engkau mengkagumi harta benda dan anak-anak mereka, yakni orang-orang kafir. Seringkali Allah memberikan semua ini kepada seseorang hanya untuk menyiksa mereka di atas dunia sebelum menerima siksaan yang lebih dahsyat di akhirat. Semakin banyak kekayaan, kehebatan, teknologi dan sebagainya yang diberikan, semakin banyak siksaan batin yang mereka rasakan. Mereka hidup dalam keadaan ketakutan, maka hidup dalam keadaan cemas, hina, diperbudak-budakkan oleh hawa nafsu dan juga stres mengejar sesuatu yang tidak ada pengakhiran dia.
Dan itu belum lagi termasuk anak-anak yang sering menyiksa dengan pelbagai permintaan dan juga akhlak yang buruk. Jadi sebenarnya konsep ini pun bukan hanya kena kepada orang kafir, bahkan kalau kita pernah dengar, ia juga boleh terkena kepada orang Islam. Nama kepada konsep ini adalah istidraj, iaitu semakin banyak kemewahan, keduniaan yang diberikan kepada kita yang menyebabkan kita lebih jauh, jauh, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama apa? Umpama satu orang budak, dia mai ganggu ayah dia tengah duk cakap, duk mai kacau. So ayah dia ni kata apa, nak ambil RM10 pi main jauh-jauh. Budak-budak ni dia rasa, eh dapat RM10, seronok dah, seronok lah. Tapi sebenarnya untuk apa? Untuk menjauhkan dia daripada ayah dia tadi. Begitulah lebih kurang konsepnya. Allah bagi lebih banyak kepada orang yang kufur kepada Allah supaya dia lebih jauh daripada Allah. Tapi berbeza dengan kalau Allah beri banyak harta dunia kepada orang beriman, maka dia gunakan segala kemewahan dan nikmat Allah itu pada jalan redanya. Itu tidaklah dipanggil istidraj, tetapi itulah yang dipanggil orang yang bersyukur kepadanya. Bukan salah banyaknya harta kekayaan, tetapi lihat bagaimana pengakhiran daripada harta tersebut. Adakah dia lebih dekat kepada Allah ataupun dia semakin bertambah jauh daripada Allah. Maka yang jauh daripada Allah itulah yang disebut sebagai istidraj. Itulah bahayanya. Adapun orang yang hidup bersama-sama hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sentiasa hidup dalam kedamaian. Harta dan kedudukan duniawi tak pernah meresahkan hatinya, tak pernah menyedihkan hatinya, kerana mereka hidup berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditakdirkan, mereka terima dengan penuh redha, mereka terima dengan penuh ikhlas. Mereka telah berada dalam syurga sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Maknanya orang yang berada pada jalan Allah itu, mereka seolah-olah duduk di dalam taman syurga ketika atas dunia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua ke dalam syurga dan menyelamatkan kita daripada keadaan ahli neraka, daripada sudut siksaan fizikalnya ataupun daripada sudut siksaan psikologinya ahli-ahli neraka ni. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita bicarakan. Peliharalah diri kita masing-masing sebelum tidak ada siapa yang dapat membantu kita melainkan amalan kita semata-mata, insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.